Keributan antara pengemudi ojek online dengan sejumlah orang diduga penagih hutang nyaris terjadi di kawasan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keributan berawal saat sekelompok orang berupaya menarik paksa motor seorang pengemudi ojek online karena diduga menunggak angsuran. Namun korban tak terima dan memastikan tidak terlibat dalam angsuran apapun karena memiliki bukti BPKB motor. Petugas sempat kewalahan melerai kedua kelompok yang sudah berkerumun dan nyaris terjadi bentrok. Para penagih hutang sempat kabur setelah puluhan pengemudi ojek online berkerumun dan emosi berupaya menghakimi para pelaku yang dituding salah sasaran. Awal saya dipepet sama orang ambon 4 orang, sampai dengan berdasarkan BPKB saya ditahan, digadein, sedangkan saya udah agak bukti di BPKB-nya gitu. Oh, dia maksudnya pura-pura mau narik motor gitu, Bang? Ya, dengan alasan seperti BPKB nggak ada gitu. Itu mungkin hanya salah paham, salah nomor atau bagaimana, kesalahan. Yang kena pengusaha, Bang? Tinggal motor pelaku. Saya tuntut nih, kan? Tinggal. Saya terima. Tinggal pelakunya kabur bawah ini. Tapi untungnya tidak ada korban. Meski situasi sempat memanas, namun petugas berhasil membubarkan kedua kelompok. Petugas menyita dua motor milik pelaku penagih hutang untuk diperiksa lebih lanjut.